Habibie dan Bu Ainun itu pasangan yang romantis banget bro. Menikah lebih dari 40 tahun dan hanya dipisahkan oleh kematian. Gimana cara punya hubungan yang awet dan kokoh kayak mereka? Pertama, setia sama komitmen. Bayangkan bro, dengan nama besar, status, dan kekayaan yang beliau miliki, Habibie memilih untuk setia sama pasangan hidupnya. Bahkan, Habibie minta untuk dimakamkan di sebelah Ainun agar bisa bersama selamanya. Kedua, berjuang bareng. Sejak masih miskin sampai Habibie jadi presiden dan menghadapi berbagai tantangan lainnya, mereka selalu saling support. Habibie juga bisa memimpin Ainun menjadi sosok wanita hebat yang membuat mereka sebagai salah satu pasangan paling dikenang dalam sejarah bangsa. Nah, kalau lo mau jadi cowok yang bisa setia dan membangun hubungan yang kokoh, baca aja e-book Sakti. Panduan untuk jadi gentleman sejati dengan mencontoh kebiasaan pria zaman dulu. Dapatkan di kolom deskripsi, komentar, atau bio.